not us, then whom? Gimana enggak ada hutannya itu rasanya tuh sedihnya luar biasa. Adanya sawit masuk, kami tuh sama keluarga udah enggak akur, dan kami tuh merasakan betapa pentingnya hutan bagi kami masyarakat adat. Pertama untuk mencari bahan-bahan seperti anyaman, rotan, untuk bikin tanggo, untuk bikin tikar, kami udah enggak ada lagi. Hutan kami udah hilang itu, kapan lagi bisa kembali seperti semula itu susah. Itu sebagai orang Dayak itu identitas kita kan tanah adat, hutan adat. Kalau kita orang Dayak tanpa hutan adat itu tidak ada maknanya. Jadi kalau dulu di kampung tuh dingin sekali karena hutan adat itu atau hutan itu masih lebat, kompak, rukun dalam kampung. Nama satu kampung itu ibaratnya satu keluarga besar juga. Sawit yang datang hari ini itu membawa masalah bagi kami. Nah, timbullah datang PT Lido Lestari yang tidak pernah ada sosialisasi apa dan sebagainya itu datang menggarap. Kita kan lihat alat-alat mereka datang ke sini 2004 itu dipertanyakan oleh masyarakat. Ini alat ini mau kemana, alat-alat berat nih? Kita mau buat jalan lintas kabupaten. Itu alasan mereka. Lahan hutan itu semua ditebang semua. Kehidupan masyarakat sini terancam sampai ke tanah-tanah masyarakat. Makin hari makin menjadi penggusuran itu. Padi sedang menguning, belum sempat mau panen, habis digusur. Besok paginya melihat tidak ada lagi. Karet hari ini ditoreh, besok pagi melihat sudah tidak ada lagi karetnya. Itu penderitaan. Tempat rumah ibadah dirobohkan sama alat-alat berat. Rumah-rumah warga itu dibakar. Itu kekejaman perusahaan ini. Sangat luar biasa yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu digusurnya rumah kami langsung dibakar. Langsung dibakar oleh Pak manajernya, Pak asistennya pun lihat di situ juga. Melihat mereka membakar rumah tuh. Sudah tumbang rumahnya, sudah dibakar mereka. Kesana saya minta hukum adatnya, cuman dibayarnya 50 ribu satu ekor ayam aja. Habis dia bakar rumah saya tuh, saya dengan ibu tuh nangis lah di situ, karena namanya bekas ibu mertua kita di situ semua, kenang-kenangan. Saya bilang ini karet saya jangan digusur lah Pak, ini jangan ditebang lah Pak, ya enggak lah Bu, katanya. Sekali saya pergi, tanah bor ini sudah habis. Ya kah? Ya, baru saya pergi dan betul-betul sudah habis digusur gitu. Tanpa pengetahuan saya Pak, digusur itu. Ini adalah lokasi pemakaman umum Semenyung Bungkang, Dusun Pareh, Desa Semenyung Jaya. Tahun 2009, lokasi ini dibabat oleh perusahaan. Dulu dia tanam sampai dekat kubur ini, yang dia tanam sawit. Jadi kita tidak terima dengan pihak perusahaan itu. Kalau yang meninggal kemana lagi mau nguburnya? Bagaimana lah, terlalu kejam dengan
tempat pemakaman gitu. Jadi kita mulai beraksi masyarakat itu, apa namanya, 2005 itu mulai beraksi menghentikan kegiatan mereka. Suruh mereka sosialisasi dulu kepada masyarakat. Dan kita juga sempat menghentikan kegiatan mereka, menahan alat berat mereka. Tapi itu yang dituduh oleh perusahaan itu terhadap kita itu perampasan dan pemerasan. Apa yang kita rampas, apa yang kita peras terhadap mereka. Dan kemudian kita ditahan selama 10 hari, tahanan jail dan tahanan kota 20 hari. Yang tidak boleh keluar Bengkayang. Ya. Karena kami dikriminalkan, ini alasannya apa? Ya, dasar mempertahankan hak itu salah kan mempertahankan hak. Nah, dan berkaitan dengan perlakuan kami di apa namanya? Di dalam sel itu, di dalam penjara itu, kami diperlakukan yang tidak wajar lah, tidak manusiawi. Kami apa namanya selalu dihancam-hancam oleh aparat-aparat di dalam sel itu. Karena kami itu sudah melawan negara katanya. Negara mana yang kami lawan? Bangkit bersatu! Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kedaulatan masyarakat adat Nusantara telah diperjuangkan jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketika ada masalah dengan masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan ini, negara juga lepas tangan. Dan bahkan kalau masyarakat adat melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah ini, mereka pun dihadapkan dengan aparat negara, dengan polisi, dengan tentara. Ya, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, menjadi penjahat. Nah, inilah situasi masyarakat adat saat-saat ini. Dan konflik yang terjadi ini terjadi di seluruh pelosok Nusantara ini. Ya, itulah sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan. Bahwa bangsa ini tidak boleh membiarkan masyarakat adat tetap terjajah, tetap terdiskriminasi, ya, tetap menjadi warga negara kelas paling rendah di dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kalau ini tetap berlanjut, maka ya, ancaman terbesar justru bukan hanya kepada masyarakat adat, tapi juga terhadap keutuhan kita sebagai bangsa. Saya yakin dan percaya kalau perjuangan kami ini tidak berakhir begitu saja. Supaya perjuangan kami ini juga selama 12 tahun ini, semoga Tuhan itu memberi titik terang yang jelas. Selagi kami tidak pernah merugikan masyarakat, saya yakin bahwa perjuangan suami saya dan teman-teman seperti Pak Sekde sama Pak BPD, Pak Jamaluddin, apa dengan masyarakat yang mendukung dia, pasti akan berhasil. Kalau kita kan ada tanah kan, cabai enggak beli, daun ubi enggak beli, sayur banyak. Karena kita biasa bertani, biasa mencari ikan, mencari binatang, bercocok tanam, itu payah mau dihilangkan katanya. Karena kebiasaan kita turun-temurun. Ya sekarang banyak masyarakat kita yang udah habis tanah dicaplok oleh perusahaan ini, ya mereka masa bingung gitu. Kami ini pernah dijanjikan oleh perusahaan itu plasma. Bukan plasma itu yang kami cari. Bukan itu yang kami minta. Bukan uang yang kami minta. Tapi kembalikan tanah adat kami.